keynote speakernya adalah Bapak Patrizon. Kita sudah melihat di samping saya ada Bapak Patrizon, di sebelah kanan saya lagi ada Pangeran Yusuf. Kira-kira gambaran saya tentang pemetaan konstelasi seni rupa seperti itu, nanti saya mau melihat lagi dari perspektif mana beliau akan memilah ini, hingga kita bisa memulai diskusi. Saya ini bukan ahli seni rupa, tapi mungkin penikmat ya, masuk kalau boleh dibilang ikut juga mengamati, sesekali juga menulis dan juga mengoleksi. Nah, kalau kita melihat wajah seni lukis Indonesia dari perspektif sejarah, saya kira ini satu tema yang sangat luas. Namun kalau boleh dibilang bahwa perjalanan seni rupa di Indonesia itu kan memang selalu diwarnai oleh perubahan-perubahan yang tadi disebutkan oleh Saudara Fajar Siddiq, dan selalu kalau kita melihat bapaknya itu adalah Raden Saleh, Mas Gilgadi, kemudian kelompok Pesagi dan seterusnya. Dan sekarang kita di dunia yang jauh lebih kompleks. Misalnya ketika dikatakan siapa sebetulnya Bapak seni, ya kita sama-sama tahu Bapak seni rupa modern Indonesia, Sudjoyono. Lalu ada gerakan-gerakan seni rupa, termasuk gerakan seni rupa baru di tahun 70-an. Siapa sebetulnya pelopor kontemporer Indonesia? Saya kira banyak hal yang masih belum ditulis oleh sejarah seni rupa kita, karena kita hanya melakukan satu recycle terhadap seni rupa, sejarah seni rupa itu, tanpa melakukan satu penelitian yang lebih dalam. Sebagai contoh ya, misalnya saya menemukan koleksi dari Michael Tansil. Michael Tansil tidak ada namanya di dalam sejarah seni rupa Indonesia sampai hari ini, tidak ada di buku-buku dan lain-lain. Tetapi ketika saya melihat lukisan dari karya Michael Tansil ini, kebetulan ayahnya itu adalah Tan Kun Swee, penerbit buku yang sangat terkenal di Kediri, itu penerbit buku dari sastra-sastra Jawa dan sastra berbahasa Melayu rendah di Kediri, sangat terkenal ketika itu. Nah, dan karya-karyanya menurut saya menarik untuk dilihat lagi dari kacamata sekarang. Kenapa? Karena di tahun 50-an dia pergi untuk belajar di Amerika dan belajarnya belajar seni. Di akhir tahun 50-an dia banyak melukis abstrak. Begitu juga di tahun 60-an dan sangat terpengaruh dengan gaya dari Jackson Pollock. Dan karya-karyanya juga banyak dibuka oleh tokoh-tokoh ternama, termasuk oleh Heng Antung sebagai gubernur ketika itu, oleh Adam Malik, oleh Bung Karno, ya, dan oleh banyak tokoh-tokoh di negeri ini. Dan koleksinya juga dikoleksi oleh banyak duta-duta besar dari berbagai negara. Tapi namanya tidak pernah ada di dalam sejarah seni rupa di Indonesia. Nah, apakah kalau nama itu tidak ada di dalam sejarah seni rupa berarti dia tidak mempunyai kemampuan artistik yang baik? Atau karena semata-mata ini adalah kelengahan dan kekurangan dari para kritikus untuk melihat di luar yang merupakan jalur mainstream? Karena itu tadi, kita ini selalu mendaur ulang sejarah kita, recycling dari apa yang sudah ada, dari buku-buku yang kita sudah merasa nyaman untuk melihat bahwa seni rupa Indonesia ya itulah. Tapi kita tidak berani melakukan satu pendobrakan terhadap sejarah yang sudah kita tulis dan dianggap semuanya itu benar. Jadi harusnya adalah sejarah, semakin banyak orang yang menulis buku, ini semakin bagus. Nah, kita didominasi oleh sejumlah mungkin karya-karya kurator yang selama ini ada, karena memang minim, dan itulah yang menjadi sejarah seni rupa di Indonesia. Ini yang saya kira harus ada usaha untuk rewriting history. Saya kira memang sejarah seni rupa itu akan diwarnai oleh perjalanan individu para seni rupawannya sendiri. Dan
kekuatan dan ketokohan individu itu menurut saya sangat penting dengan corak, dengan genre-nya sendiri, yang akan melahirkan bahwa sejarah itu bukanlah sejarah mainstream sebuah aliran, tetapi sejarah perjalanan dari seorang seniman. Dan disitulah dia akan dilihat sebagai satu seniman yang besar atau seniman yang ikut di dalam satu mainstream aliran tertentu sesuai dengan kecenderungan dari zamannya. Dan zaman itu, apakah zaman itu memang mendampingi hidupnya aliran itu, seperti di masa lalu ada aliran realisme sosialis, atau memang kehendak zaman itu juga didikte oleh kepentingan pasar. Ya. Jadi ini yang saya kira menjadi concern bagi kita semua. Menurut saya, kita harus melahirkan dan mencari bentuk-bentuk baru dari seni lukis yang mendongkrak, mencari yang tidak ada. Bukan mengikuti apa yang sudah ada. Nah, karena kita mencari dan menemukan sesuatu yang tidak ada, itu pasti akan menjadi satu tonggak. Ya. Tapi kalau kita mengikuti apa yang sudah ada, ya kita menjadi follower, dan kemudian menjadi satu repetisi rutin yang sulit kita menjadi tonggak. Kita akan menjadi follower. Kalau misalnya ada pepatah yang mengatakan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai pahlawannya, saya sedikit sadur, bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai kebudayaan. Saya tutup dengan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun mengenai balai budaya ini, sesungguhnya ini baik kita kajikan lima perspektif sejarah dalam konteks institusional. Balai budaya ini adalah galeri pertama yang pernah ada di Indonesia. Sebab itu, kalau di tempat lain, ini dia dianggap patrimoine nasional katanya. Tidak boleh diganggu-gugat dan semacam monumen yang harus dipelihara dari mana bergerak kita menelusuri sejarah perkembangan Indonesia modern itu. Itu dasar. Karena Persagi itu juga orang-orangnya di sini juga. Raden Saleh ini bukan sekedar pelukis, tapi dia lukisannya pernah disimpan, dipamerkan di Louvre Museum. Jangan lupa, Louvre Museum itu pernah berisi lukisan Raden Saleh. Jadi status dia itu bukan status ecek-ecek. Status dia memang pelukis-pelukis tingkat kelas Eropa. Nah, maupun di Dresden, dia juga pergi ke sana. Singkat kata, itu bukan pelukis ecek-ecek itu. Pulangnya Raden Saleh ke Indonesia, itu lukisan pertama yang orang Indonesia pernah buat yang mengandung unsur politis. Pelukis yang mencoba mendekati lukisannya dengan politis, Raden Saleh orangnya. Kita lihat bagaimana dia membuat menantang gambar Pinaman itu yang melihat Diponegoro yang begini kepada Belanda, sedangkan Pinaman yang sebelumnya itu melihat Diponegoro itu dia merendahkan begini. Nah, Diponegoro dalam situasi kalau yang marah sekali dan tidak terima. Itulah peristiwa pertama pelukis politik di negeri ini. Dan ketika itu sayangnya banyak para perupa, yang seperti kata Pak Fadlizon, banyak orang mencoba mendiskualifikasi seperti Michael Tansil. Tidak dikenal, out. Tapi ada nggak kontribusinya kepada dunia seni rupa? Itu yang penting kan. Apakah secercah apapun harus ditulis itu. Pelukis Salim misalnya yang ada di Paris itu ya, ada. Itu pejuang juga dia. Tidak pernah mundur dia itu. Wah, salah satu pejuang bawah tanah ketika Perang Dunia Kedua. Bapak Salim itu. Nah, kedua turun lagi setelah bintang, mega bintang Raden Saleh ini gak main-main, maka bukunya ditulis banyak sekali oleh itu, sudah punya kan. Nah, ada yang terlahir, lalu lahir Persagi. Turun pelan-pelan Persagi. Persagi ini di Agus Jaya, Sujoyono, dan lain-lain, mencoba juga melawan karena tidak ada pameran satu pun di Belanda jahat nih yang memperkenalkan lukisan Indonesia dan mengajak berpameran di Stelen, karena Stelen itu pameran, maupun di Teguh Umar itu biasanya di sekarang Kunstkring gitu, Kunstkring. Dimanapun Indonesia ini ditempatkan tidak lebih dari kulit putih. Nah,
Studio Yono mengatakan, lupakan aja lukisan alam, kita harus lukisan yang apa depan mata. Tidak juga salah. Itu realisme sosial. Courbet yang bilang itu. Ya, kan dari sana. Nah, akan tetapi apa yang terjadi, akibat menggambar alam sampai detik ini, dianggap itu boy indie dan rendah, cuma cari siapa yang mau menggambar alam sekarang. Itu kesalahan besar. Mana orang Indonesia menggambarkan alam? Pegunungan, tangkuban, perahu, lembah, ngarai, apa segala. Dulu Wakidi yang menggambar itu kan. Silahkan menggambar pohon, menggambar batik. Muncul batik di sini, yang di bawah yang pentolannya itu Amri Yahya. Meskipun yang lain ada juga. Berikutnya muncul pula yang namanya lukisan kaligrafi. Dan ada juga lukisan-lukisan figuratif lainnya. Pengayaan terjadi, termasuk lukisan abstrak. Abstrak itu yang berkembang di Bandung dan lain sebagainya. Perkembangan menjadi seru. Yang terjadi menjadi serunya adalah munculnya institusi baru dan galeri komersial dan art dealer yang berkembang ketika itu. Sehingga nasib seniman ini, kalau di zaman orde lama misalnya, itu untuk bisa hidup dia harus titipkan bahwa door to door, ya udahlah saya pinjam duit dulu nih, saya tinggal pak, nanti kalau apa dihitung-hitung, ya udah dibayar bapak begitu. Agak sulit memang. Pada ketiga orde baru di mana citra meningkat karena munculnya kelas menengah. Yang datang dari mana, Anda tahu itu adalah orang-orang yang datang dari MBA. Orang Indonesia kan belajar ke luar negeri mencari MBA. Dimana dengar kan? Banyak ke Amerika, kemana pulang-pulang MBA. Ini juga berdampak ternyata di Amerika maupun di Inggris segala itu, orang tidak akan menilai seseorang itu punya kultur, punya budaya, kalau tidak ada di rumahnya ada lukisan. Pencarian pribadi. Dan infrastruktur. Infrastruktur kita ini, kita mungkin di Asia Tenggara paling leading masalah seni. Kita lebih dari Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang memalukan, yang skandal memalukan adalah bangsa ini 250 juta orang tidak punya museum seni rupa kontemporer. Kita boleh bicara di Beijing, di mana mereka punya. Ini saya kalau sekarang mau lihat mana lukisannya misalnya Nasirun, Musirin lukisannya siapa lagi tuh? Entang Wiyarsa lukisannya Tisna Sanjaya, di mana punya lihat? Saya kira kehadiran Mas Pak Dilijon malam ini di depan kita sebagai wakil rakyat akan memberikan dampak yang menarik ketika beberapa gagasan progresif yang dia bisa bangun ketika dia mewakili potensi diri dia sebagai seorang seniman budayawan dan bisa mewakili kita untuk di sebagai wakil rakyat tentunya untuk bisa membangun geliat perkembangan seni budaya di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih pada dua panelis kita. Kita beri aplaus atas diskusi malam ini.